Om dan Tante. Hari ini ada acara keluarga di rumah saya, terus istri saya minta tolong untuk membukakan sebuah kaleng dengan alat ini. Nah, ini alat yang baru saya miliki, yaitu alat membuka kaleng dari Oxon. Bentuknya seperti ini. Memang enggak seperti pada umumnya ya pembuka kaleng yang biasa saya pergunakan. Biasanya sih saya hanya pergunakan yang cantolan biasa aja gitu, yang ini. Nah, sekarang kita akan coba membuka sebuah kaleng dengan alat ini, dan saya akan sharing bagaimana cara membukanya secara mudah. Oke? Mami, ya kita buka kaleng pakai ini. Mana kaleng yang mesti kita buka? Nah, Om Tante bisa lihat di sini, di bagian sini ada pisau pemotong dan penjepitnya. Nah, ini cara makainya. Saya akan tunjukkan ya. Jadi sisi pisau itu harus ada di sisi luar sini. Di sisi luar. Sedang sisi dalamnya ini yang bergerigi ini. Ayo kita coba. Nah, ini caranya simple. Yang bergerigi di dalam, yang pisau di luar. Tinggal dimasukin tengah-tengahnya, ditekan, tinggal diputar. Ininya harus kondisi jepit ya, Om Tante. Putar. Ada yang mau bantuin putar? Kuat nggak? Bisa nggak bantuin putar? Gimana? Putar aja putar. Face-nya bisa nggak kelihatan kita semua? Putar ke sini. Putarnya ke arah jarum jam. Ya, putar. Terus. 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 Kuat ya? Kuat. Kita mau buka semuanya. Kita buat separuhnya dulu deh. Ya. Kita buka sedikit. Udah. Oke. Sekarang sudah bisa dibuka. Bukanya caranya ya gini. Tinggal simpel gini aja. Wow, rapi. Seperti ini, Om Tante. Kalau mau hilang semuanya, tinggal kita lanjutkan sampai selesai. Nah, ini kita kan nanti akan tutup lagi ya. Kalau udah selesai dipakai secukupnya, kita akan tutup lagi, dirapetin seperti ini aja. Masih pembukaan. Bukanya jadi lebih rapi, Om Tante. Oke, jadi seperti itu cara membuka kaleng. Membuka kaleng ya dengan alat Oxon ini. Thanks for watching ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya.